Pemandangan indah ini menjadi saksi ketulusan cinta Mario dan Alea dalam sinetron Tertawan Hati. Ada yang tahu gak ini rumah siapa di sinetron itu? Kayaknya rumah Mario ya. Buat lebih jelasnya kita masuk yuk lihat isi di dalamnya. Wah, ternyata Mario lagi syuting nih sama Alea. Boleh dong kita ikutan nonton, tapi ingat, jangan berisik ya. Kalau kalian sukanya sinetron apa nih? Karena kan ada 4 sinetron yang tayang di SCTV. Kalau aku sih suka semuanya, soalnya ceritanya berbeda-beda. Sinetron Tertawan Hati memang menjadi sinetron yang paling populer saat ini, bersama sinetron Bidadari Surgamu dan sinetron Di Antara Dua Cinta. Kalau dari segi rating, ketiga sinetron ini saling berebutan menempati posisi puncak perolehan rating. Cerita sinetron ini masih berkisar cinta segitiga antara Mario, Alea dan Alisa. Alisa yang dulu tidak suka sama Mario walaupun Mario adalah suaminya, menjadi panas hatinya ketika Alea masuk ke kehidupan mereka dan merebut tempat Alisa di hati semua orang yang dekat dengan Alisa. Ternyata Alea juga yang tadinya hanya pura-pura menjadi Alisa, menjadi larut dalam permainan, dan justru menaruh hati sama Mario.